Padang itu. Ada lagi, ada dari Medan. Saya pernah orang Padang, ada yang Mela. Yeah. Saya kumpulkan ada 17. Akhirnya Kompas bilang, polemik si Padang yang tinggal di sini. Jadi ini begini, jadi benturan konsep yang diberikan oleh gurunya dengan praktek anak-anak. Iya. Bagaimana cara ini? Bertahun-tahun saya ngajar menulis kreatif. Tapi ketika di sekolah, guru menggunakan buku kurikulum. Nyaris nanti cerpen anak-anaknya itu sama dengan laporan jurnalistik. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Sabi, kali ini saya bertemu dengan, kalau menurut saya ini mahaguru untuk dunia literasi dan secara spesifik untuk cerpen. Nah, beliau namanya Haris Effendi Tahan. Kalau biasanya, kalau di, beliau juga seorang jurnalis dulu, kodenya Haret ya, Wak? Head. Nah, kemudian ada sebuah cerpen beliau yang sangat populer sampai hari ini. Maka begitu orang menyebut judul cerpennya itu saja, mungkin orang sudah mengidentikan si Padang. Ya, Abang dari Padang, asli Padang. Ya, Lubuk Menturun. Lubuk Menturun. Nah, berarti cocok dengan judul. Si Padang itu kena apa? Bisa cerita sedikit dulu, Bang? Ya. Kalau kita menurut penulis ini kan kita tidak boleh, artinya pastilah seorang pembaca. Saya paling banyak membaca karya-karya Moting Gubushi waktu itu. Moting Gubushi itu kan orang awak juga, nama sebenarnya Mustami. Terus Mukhtar Lubis, terus Anafis. Saya tidak kenal orang-orang, tapi karena mungkin karena budayanya Minang, cerita-cerita itu banyak yang apa namanya yang terkait dengan budaya kita lah ya, ada setting Minang lah namanya. Jadi dia cerita tentang seorang mahasiswa dari Padang sesudah pemberontakan RRI, tapi biaya kan susah, kuliah di UI tapi biaya tidak ada. Sore-sore atau waktu senggang dia jual obat itu. Tahu lah, bilang jual obat itu pasti orang Padang ya. Karena kalau di Padang itu di letter U itu dulu kan? Iya dulu. Lalu di mana mau tinggal di Jakarta? Ada mamaknya. Numpang situ boleh, tapi tidak ada kamar, yang ada garasi. Mau tinggal sini silakan.
etik di Grasse itu. Lalu obat-obat yang dijual itu tidak panjang di situ. Grasse itu. Ada anak gadis mamanya itu. Bisa jual obat ya pantas si Padang. Oh, itu. Itu. Itu jadinya. Ya, itu mulai saya si Padang itu. Ya. Kan orang Jakarta itu kalau menurut orang Minang ini orang si Padang. Ya. Macam-macam stigma tentang Padang. Itu yang saya tulis. Nah, itu cerpen itu dimuat di Kompas kira-kira? Sebelum dimuat di Kompas, sebenarnya cerpen itu saya tulis dengan gaya Singgalang waktu dia, Canang waktu dia. Dialognya bahasa Minang, itu ada istilah-istilah khusus biasanya dalam bahasa Minang. Itu judulnya juga tidak itu. Lalu Pemret bilang, ini bagus cerpen Bung ini, ini makanan Kompas nih. Oh iya, padahal ya belum dibuat. Udah dibuat? Nggak, kalau di Kompas kan tidak itu stylenya. Nggak, pasti coba lagi. Nggak, tapi ide ceritanya itu. Ide itu 100%. Akibatnya banyak sudah membaca. Rasanya cerpen ini sudah dimuat di Padang. Oh. Ini sudah itu kan. Iya, iya. Judulnya ini. Tetapi polemik itu tidak menuding saya sebagai orang membuat dua kali, tapi memang orang Padang itu memang begitu. Itu si Padang itu. Ada lagi, ada dari Medan. Saya pernah orang Padang, ada yang bela. Saya kumpulkan ada 17. Akhirnya Kompas bilang, polemik si Padang yang tinggi ada di sini. Nah, itu cerpen bisa berpolemik, tapi bukan dalam konteks menulis dua kali di media yang berbeda atau yang membuka itu yang saya dianggap menulis dua kali itu dianggap saya itu apa namanya ya, tamak ya gitu ya. Sudah dapat uang sini dapat uang sana lagi tukar judulnya lalu selama ini dialognya bahasa Minang ganti bahasa Indonesia. Satu orang yang kerana sana dia pegawai negeri bekerja di dinas pendidikan Sumatera Barat. Saya kenal orangnya itu yang ngeritik. Cerpen ini sudah pernah dibuat di Padang, kok dimuat lagi di Kompas gitu. Saya kecolongan katanya. Di orang lain ribut. Oh iya, tetapi saya suka ceritanya orang Padang memang gitu. Padang memang gitu. Munafik. Terus jadi pula ini sampai 17 surat pembaca. Sampai akhirnya Kompas dengan ini boleh tentang si Padang dihentikan. Nah Pak, kalau proses awal berproses bang gimana? Bercerpen. Ya. Berproses. Saya kembali ke tadi suka membaca. Membaca. Itu tinggal di kepala. Tapi belum berani membuat cerita pendek. Nah, waktu saya tahun pertama jadi mahasiswa. Ya. Saya numpang nebeng-nebeng di asrama lewat dikit pada itu. Ya. Kebetulan ya, orang yang menampung saya itu Bang Makmur Henry. Nah, saya tukang apanya, tukang masakan airnya, kalau mau boleh tidur sini boleh. Ada tempat tidur tingkat. Malam-malam dia ngetik-ngetik. Saya baca ceritanya tingkat. Cerita-cerita begini rasanya saya bisa kok. Oh. Ya, waktu itu sudah jadi yang wartawan di Singgalan. Peninggal dia saya pakai masih ketik. Saya bikin cerpen. Bisa loh ya. Cerpen-cerpen waktu itu di Singgalang itu harus ada kocaknya, itu warna inangnya. Nah, kocaknya ini ada anak desa, saya pernah mendengar cerita dari teman-teman ya. Anak desa yang pin-pinbo, pintar-pintar bodoh. Dia jatuh hati kepada seorang cewek, tetapi tidak ditanggapi. Lalu pergi ke dukun, kata dukun, ini taruh di bawah jenjang rumah tangga rumahnya. Kalau dia langkahi, ini dia pasti ingat kamu. Nah, jadi cara mencari jam berapa ke sana supaya dilangkahi. Sebelum subuh dia kesana. Sebelum subuh itu ada orang lewat, maling. Dia digebukin. Si Ali itu. Itu gagal. Dibawa turun depa ronda. Itulah ceritanya. Pertama kali saya buat cerita. Itu dimuat? Dimuat Singgalang. Jadi cerpen itu terletak di meja. Kamu bikin cerpen dibaca. Jadi karena saya baru-baru mencoba menggunakan bahasa-bahasa indah sana. Angin bertiup sepoi-sepoi melompati jendela.
tadi dibaca dapat angin melompat abrupt angin pokoknya isim air kan terus saya diam aja pokoknya saya cerpen saya bawa saya kasihkan ke Dasarnya sejak itu waktu bawa kemarin lancar mah itu sejak itu tuh saya sudah berani menulis mana-mana sih di haluan perang laku semangat saya sebar bisa tiga semalam itu cerita keluar bisa tiga itu nggak tiga tidur, semalam lagi jadi pulang kampung dan itu kan kini bisa itu tiga semalam dong tapi kalau buat kolom bisa tiga semalam iya masih bisa produktif ya. Karena pintu minta kolomnya dua jadi mas 2 jam ternyata sama ibu terus selesai nah jadi kalau waktu di kampung di Kota Panjang itu kakak ipar saya itu dia kepala sekolah PGA di mesin ketik ada di kak dia rumah itu saya jajar itu sampai pagi gitu siap 3 cerpen tuh di pagi itu waktu cerpen di Kompas itu ketika ada kawan Dharma Munir saya terus jadi sementaranya ini Sultan dia sudah buat di Indonesia Raya tahun ini sih muter lupis ini itu kemudian Kompas kalau dia di Padang bisa kenapa sih nggak bisa lalu satu juga ada pusat 31 ya tembus Kompas pertama lalu untuk generasi muda kita ke depan mungkin sastra apa orang ada sangat membangun dia banyak membaca karya-karya yang bagus ya. Karya-karya yang bagus itu untuk sebagai pembanding lagi pula kita harus kagum dengan karya orang karya-karya kan kalau dibaca biasa saja siapa yang terkenal misalnya saya mau bilang siapa itu buat ego bos ini terkenal itu mungkin bisa satu sekali dua kata lumis oh begini gayanya kurang-kurang lain itu nama boleh lah ini kan biasa kan ada keraguan bagi penulis pemula ya, penulis muda biasanya nak kalau sering baca katakanlah misal sering dia baca kayak apa lalu dia jadi still abang jadi still lain tidak masalah setiap orang gitu tetap awal belajar lalu nanti baru bisa menemukan jati diri sendiri nanti dia jadi dan jadi kalau dia sudah jadi tadi penulis dia sudah yang enggak boleh itu itu ya kalau stylenya mungkin enggak masalah ya bisa mewarnai ya jadi kalau dipelajari sama mahasiswa akademis kos penting saya enggak cocok mas penting jalan aja mula-mula ini dulu intro dulu kemudian ini menurut saya menulis kreatif itu tidak kreatif itu yang penting tekniknya seperti apa ceritanya boleh sederhana tapi tekniknya konfliknya itu seperti apa cerpen yang baik itu kan konfliknya itu bagus ya kadang kalau dalam ketentuan teorinya itu cerpen itu mulai dikenal padahal dalam prakteknya bisa langsung ke konflik. Iya, langsung konflik aja. Iya. Terlebih langsung ke konflik. Iya. Ini kepenulisan. Nah, ini kan terkadang jadi persoalan bagi anak-anak dengan katakanlah di sekolah bang, di tingkat SMP dan SMA dan juga dari beberapa kali pengalaman saya kunjungan ke sekolah. Dasarnya gini pak, dasarnya begini. Jadi benturan konsep yang diberikan oleh gurunya dengan praktek anak-anak. Bagaimana cara ini? Sekali di komunikasinya lah. Di sekolah itu, karena dia berangkat dari teori yang dia dapat dulu, maka hampir kira bedanya cerita pendek fiksi dengan laporan jurnalistik. Tidak ada pembedaan sudah ini begini. Dia pergi sekolah, nanti pulang. Ya. Nyaris seperti itu. Tapi kalau dia belajar dari membaca, cek-cekan bagus, teori-teori tadi, bolehlah ikut.
kalau teori itu kan bagian dari konsep dasar sebetulnya. Ya. Tapi bagaimana juga untuk pesan ke guru ini, khusus ke guru-gurunya itu, pesan guru-gurunya itu saya nyetak. Sudah lama kan dari tulis. Tetapi guru-guru itu sudah tak. Iya, iya. Kurikulum yang dikirim dari pusat seperti itu. Iya, iya. Proses belajarnya sudah benar ya? Sudah sekali ini. Itu yang membedakan. Bertahun-tahun saya hanya menulis kreatif. Tapi ketika di sekolah, guru menggunakan buku kurikulum. Nyaris nanti cerpen anak-anaknya itu sama dengan laporan jurnalistik. Tidak ada konfliknya, ini dulu, kemudian ini dulu, nah ini dulu. Dan selesai. Tapi itu bukan karya kreatif. Itu cerita yang diceritakan, cerita yang dibuat-buat. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.